Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, berkagung semawana putri, para rawuh, para romo, para yai, sesepuh bini sepuh ingkang kinurmatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah bana kafatakhir wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma fa'ala sabatika sa'un wa antal awal wal akhir wal batinu. Allahumma fa'ala sabatika sa'un wa antal alimul ghaib wa antal alimul ghujub wa antal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ila illallah imanan billahi. Allahu la ila illallah yakinan billahi. Allahu la ila illallah amanatan billahi. Allahu la ila illallah amantum billahi. Allahu la ila illallah imanan mustatikan. Allahu la ilaha illallah latifan rizqan. Allahu la ilaha illallah haqqul mubin. Allahu la ilaha illallah sadri wa atul amin. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak nyaut. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa gak mergo gak dikei sayyidina? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aja merkarane dikei sayyidina karo gak lo ya. Wis gak jamane mung tukaran perkara nek sayyidina karo gak enek. Nek enek sing tukaran mergo nek nganggo sayyidina berarti NU, nek nganggo sayyidina berarti Muhammadiyah, berarti gak dong karo tata bahasa. Ngaten nggih? Bab sayyidina itu selawat itu maknanya bukan masalah subjektivitas. Para rawuh rahimakumullah, sepisan sepindah mari kita mengaturkan rasa syukur bikoli alhamdulillah rabbil alamin atas sebuah nugroho iman. Kedua selawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikoli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh berbahagia rahimakumullah. Oke. Boten katalopen dumateng saking perangkat projo kecamatan mriki perangkat desa. Kalau kita mangke dalem matur makaten mriki panduwunipun panitia kapreh langsung dalam mengaturakan wonten ngarsa panjenengan sami. Dalam boten saged ngaos kados dai-dai nganggo jog guyon ngaten nggih. Ning dalam nampung ngoreaken perihal kenapa katakanlah demikian. Sebenarnya pada saat kita berbicara tentang sebuah keislaman, pangapunten mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya ingat ini streaming, jadi streaming, oke. Pada saat kita berbicara tentang sebuah keislaman, pangapunten, tidak mengurangi rasa hormat, kecintaan, kepedulian, dan sehingga kita akan berbicara tentang yang sering sudah kita dengar tentang syukur, tentang sholawat, kemudian tentang Islam itu sendiri. Tentang kenapa sih kita harus beragama, ada unsur lahir, ada unsur batin. Ada yang ya'lamu dohir, tapi ada juga yang ya'lamu al-haqiqah. Ini sebenarnya seperti pripun, dan mungkin nek nutut juga perihal kematian, atau mungkin kita akan kedepankan. Karena kita beragama ini melakukan tatanan kehidupan yang lahir dengan tatanan syariat, dan tatanan batin dengan tatanan hakikat. Al-haqqah ma'adrakam al-haqqah, tentang hakikat bahwa dampak dan pengaruh terhadap sebuah kehidupan itu seperti apa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya diskusi di beberapa titik, di beberapa tempat.
dengan beliau-beliau, dengan teman-teman pondok atau mungkin dengan di katakanlah di Jakarta, saat ada pertanyaan-pertanyaan akhir-akhir ini ada banyak diajukan pertanyaan ke kami. Saat kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya ke Jakarta, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Mohon maaf, ini ada pertanyaan dari seorang intelijen. Dia bertanya ke saya, Pak Yai, kenapa umat Islam cenderung tertinggal di semua bidang sains dan teknologi? Itu pertanyaan yang diajukan ke saya. Kemudian saya nggak tahu apakah faktanya demikian. Menurut kita gimana? Jadi ini bahasa intelijen, mereka bertanya ke saya, kenapa umat Islam cenderung tertinggal di muas sains dan teknologi? Sehingga nanti saat saya akan menyampaikan, karena yang saya hadapi saat itu adalah intelijen, sehingga saya blak-blakan. Saya cenderung lebih berani blak-blakan. Karena mereka kan hanya membutuhkan data. Tidak boten mencari informasi yang akan digunakan untuk sikap ideologi. Boten berbentuk idealisme, ideologi boten. Tapi mereka hanya mengambil data, maka saya lebih blak-blakan ke mereka. Pada saat kita berbicara tentang Islam, pangapunten. Ini yang sebuah awal ya. Bahwa kemajuan seseorang, berkembangnya seseorang dalam menjalani sebuah kehidupan, memang kita memiliki idealis sendiri, kita memiliki ideologi sendiri, bahwa amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah bagaimana proses ini untuk selamat masuk surga. Kan gitu. Sehingga tentang dunia itu memang tidak diprioritaskan bagi kita. Katakanlah demikian. Nah, ini kan kadang kan menjadi kesimpulan di kita. Tapi saya akan matur, saya akan mengungkap beberapa dalil akli ataupun nakli. Pada saat kita berbicara tentang sebuah apa iya, bahwa Allah memberitakan kita untuk totalitas mengabaikan sebuah kehidupan kita berdunia. Kita sering mengangkat sebuah hadis bahwa ikmali dunia kaka ana astaghfirullah abadan wa mali akhirati kana kata isu abadan. Di dunyo sing tenanan aja setengah-setengah. Kan gitu. Ikmal ngamalo kowe di dunyo sing tenanan, berbuatlah kamu di dunyo ka anaka kaya-kaya kowe iki sak terusé ora bakal mati. Dan di ondu terus kemudian beramalah untuk akhirat, muli akhirat untuk akhiratmu. Ka anaka kaya-kaya kowe sesuk kowe iki mati. Sehingga kita menyimpulkan 50-50. Kita sering menyimpulkan 50-50. Tapi kalau kita menguncai hadis ini, ini ketepatan memang dari di Muslim tertuang gitu ya. Kemudian walaupun sebenarnya hadis ini bukan bermakna 50-50. Bukan bermakna 50-50, seimbang. Separuh di dunia, separuh di akhirat gitu loh ya. Bukan begitu. Keanaka itu maknanya totalitas. Keanaka itu bukan misal, keanaka itu bukan contoh. Kanaka itu adalah totalitas. Wen di dunia totalitas. Bahwa itu menggambarkan nek di dunia iku sregep, di akhiratnya ya sregep, di kanane ya sregep. Nek di dunia ini adem, di kanane ya adem. Kalau di dunia ini itu tentram, di kanane ya tentram. Kalau di dunianya itu di dalam cahaya, di akhiratnya juga dalam cahaya. Kalau di dunianya ini melihat, maka di akhirat juga melihat. Nek di dunia ini akma, fahuwal akhirat juga akma, kan begitu. Nah, sebenarnya kan ini kaitannya. Kemudian makanya bersifat abadi. Bersifat abadi. Tenanan di dunia. Surga atau akhirat itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia ini.
Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Sebenarnya saya tadi perihal sebuah pertanyaan, kita buka adanya sebuah pertanyaan. Ngopo kok tertinggal? Kalau kita mau jujur mengamati, tampaknya memang iya. Saya membaca, kemudian kita sempat kita diskusikan dengan teman-teman Gus-Gus dari Pondok Pesantren. Itu juga sempat saya sampaikan, kemudian kita coba diskusikan. Kemudian saya mengangkat ada sebuah pendapat. Ini memang orang orientalis memang ya, orang akademik. Dia begini, kenapa sumbangsih dunia Islam terhadap sains dan teknologi itu jika diakumulasi itu adalah sebesar fakultas di Amerika Serikat. Ini kan contoh. Pangapunten kalau kita mengungkap hanya untuk mancing awal gitu ya. Nah ini akhirnya saya kan matur ini. Kenapa? Kita sering Bapak Ibu pangapunten nggih, pangapunten. Engko nek beda anggap aja wawasan, ngaten nggih. Kita sering katakanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hanya mengambil, nek saya mengucapkan ini menyampaikan terlebih dulu di hadapan audiens atau kepada orang sesama Islam, maka ini wajib menjawab. Jika tidak menjawab, pripun? Dosa. Kan ngaten? Kita hanya sebatas ini, tapi kita tidak pernah menelaah, ngoncei di balik kalimat salam itu seperti apa. Di balik salam memiliki dampak, memiliki kontekstualisasi yang hebat, yang memiliki pengaruh jika direalisasikan terhadap sebuah kemajuan. Saat kita mengucap salam, jujur memiliki dampak pembentukan mental itu kan luar biasa. Pripun dijelasne mboten? Kemudian yang kedua syukur. Syukur kita juga berhenti di retorika. Syukur berhenti di kita tuh syukur tuh seringnya berhenti di napa? Sapi, nek iso tuku sapi, wedhus, nek gak kuat sapi, pitik, nek gak kuat sapi karo wedhus, ndok, kan gitu. Nanti syukur identik dengan Abdul Butun. Atau kemudian kita itu barmangan, alhamdulillah, oh wes syukur, kan gitu. Kita berarti di sini. Kalau kita mengacu di dalam ayat Al-Quran, uraian syukur itu hebat, luar biasa. Hebat Bapak Ibu. Saben menungso lahir di bumi, min butun umahatikum. Orang kok menungso ya, lahir kok bumi, lahir ki gak menungso ya, bayi ya. Bayi nggih, bayi. Sopo sing lahir di bumi? Bayi yang lahir di bumi, min butuni umatikum, dari ibunya dalam keadaan tidak tahu sedikit pun, tidak tahu apa-apa, enggak bisa apa-apa. La ta'lamu nasya'a, orang ngerti apa-apa. Kan begitu. Kemudian Allah ja'ala lakum, Allah menyertakan kelahiran itu adalah sam'a, absor, af'idah. Gitu. La'alakum tashkurun, karakter orang yang berada di dalam pandai bersyukur, karakter orang yang nyata ke syukur, cirine wong sing manggon degeni syukur itu asam'a, absor, af'idah. Itu ciri orang yang di dalam syukur. Quran tidak menyebut adhan, udhun, ainun, aklun. Enggak. Tapi menyebut pangapunten sam'a, absor, af'idah. Kalau ainun, orang itu mohon maaf, tidur atau buta, maka dia enggak adil Tuhan. Tapi kalau kalimatnya itu adalah absor, berarti bukan masalah mata, tapi kemampuan melihat, untuk membaca, menelaah,
mencermati terkait dengan perkembangan untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat, itu kalimat absor. Absor itu sesuatu di balik yang tampak. Itu ada sesuatu, walaupun ini belum masuk kepada sebuah ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tak ngomong gini ya, filosofi sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Kita sering mendengar tentang ilmu, tentang sains, tentang teknologi, tentang knowledge, tentang pengetahuan. Saya tak sedikit aja, ya, tentang keyakinan. Pada saat seseorang itu, sekarang ini media banyak banget, media banyak sekali, banyak informasi yang dapat kita peroleh dari media-media, itu namanya informasi. Informasi itu adalah sebuah berita. Kemudian, jika berita atau informasi ini kita tangkap, jika kita menangkapnya tanpa melalui indera, maka itu disebut sebagai amalun, disebut sebagai wawasan atau wacana atau keyakinan. Tapi jika informasi itu kita bersentuhan dengan indera kita, maka disebut sebagai pengetahuan. Contohnya mengatakan gini, kalau saya mendapatkan informasi di depan data saya ini, itu ada informasi, diinformasikan bahwa teh itu dapat menghilangkan haus, itu informasi. Minuman teh itu adalah ada daun teh, air, sama gula. Informasinya ini adalah informasi, akan menjadi pengetahuan jika bersentuhan dengan indera. Kita coba. Pada saat bersentuhan dengan indera, maka disebut sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Akan tetapi, jika tidak bersentuhan dengan indera, ini enggak ada, hanya informasi, maka saya menerima informasi teh itu enak, dapat menghilangkan haus, itu disebut keyakinan. Kita yakin bahwa, percaya bahwa teh itu ada, ketepatan orang yang menginformasikan kita dapat dipercaya, maka itu adalah keyakinan. Kan begitu. Ini filosofi sedikit. Saat bersentuhan dengan indera apa tidak? Akan tapi, sentuhan dengan indera itu pun juga akan melihat, karena mata juga akan bohong. Saat kita melihat rel kereta api, delok rel, wiketoe kita berdiri di atas rel, itu adalah benggang. Rel siji karo siji ini kita di tengah, itu kan enek jarake. Setelah kita pandang ke sana lurus, itu ternyata menyatu. Ingatan lagi, leres, nanti di durel, tahu ngedos tebu enggak bian? Emang bian ini biasanya nak ean atau enek montik, zaman di Jawa ini enek montik lah itu, terus ngedos tebu. Iku kena didelok, panjang itu ternyata salah nyatu. Kesimpulan kita apa? Apakah kita akan menyimpulkan? Saya percaya yakin, walaupun rel kindek kene iki ketoke benggang, tapi di kono nyatu kok. Lah buktine apa? Kalau kita lihat nyatu. Kita kesimpulkan begitu. Ini yakin sebagai sains atau kita hanya sebagai kepercayaan? Kan itu masalahnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Terus kemudian pada saat informasi ini melalui sentuhan indera kita melihat, itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Ini diteruskan terus kita agamanya awak diwiki pengetahuan atau keyakinan atau kepercayaan, kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini hanya sebuah informasi. Itulah sesungguhnya sebenarnya di balik kalimat syukur itu luar biasa. Sam'ah itu enggak main-main Bapak Ibu.
sama itu enggak bain-bain. Absor itu luar biasa. Afidah. Quran menyebut faidah, manfaat dibalik itu supaya apa yang dilihat dan yang didengar itu untuk dicerna, ditafakuri. Maka menjadi afidah gitu ya. Jadi tidak sekedar kita menerima mentelan mentah-mentah. Salah satu informasi saya menyampaikan ke mereka, kenapa kok tertinggal? Saya begini, umat Islam, mohon maaf, saya nyampaikan cerita saat itu ya, cenderung sulit menerima kritik. Tapi kita ngurangin nanti kan ini berkaitan dengan koyok filosofi ya. Kemudian sulit menghadapi fakta. Saat itu kita sampaikan karena memang ada teman-teman dari teman-teman pondok begitu ya. Saat saya sampaikan bahwa kita sulit menghadapi fakta bahwa mereka menolak. Enggak iso, Islam itu dulu Eropa iso maju itu mergo wong Islam, mergo iso matematika itu wong Islam. Mereka punya nilai hidup itu mergo enek Ibnu Sina, mergo enek Ibnu Rus, enek aljabar, enek aritmatik itu semuanya wong Islam. Kan gitu jawabannya teman-teman, tokoh-tokoh. Kemudian mohon maaf ini bukan maksud saya tentang kedunyan enggak, tapi saat itu kita pancing umat Islam itu terhadap sumbangsih teknologi dan mengenai kekayaan itu dari BBNU mengatakan bahwa 1 dari 9 orang, yang 9 orang itu non-muslim yang menguasai ekonomi. Katakanlah demikian. Kemudian teman-teman itu jawab, enggak iso, Qatar itu sugih, Uni Emirat itu sugih, itu negara Islam. Bapak Ibu, mereka sugih bukan karena kemampuan sains dan teknologi. Mereka sugih itu karena minyak bumi. Mereka menjual minyak bumi bukan karena kemampuan sains dan teknologi. Semua teknologi yang ada di Uni Emirat Arab itu adalah didatangkan dari Eropa. Tenaganya dari Eropa, pemikirnya Eropa, perancangnya orang Eropa. Semuanya orang non-muslim. Kan itu masalahnya gitu. Ada apa? Ini kalau kita matur ya bahwa sebenarnya kita seharusnya akan luar biasa. Kalau kita mengetahui posisi kita di dunia itu ngapain sih? Untuk apa sih? Kalau kita syukur enggak mau mandek dengan alhamdulillah gelegean kan gitu kan. Kalau kita kan gelegean alhamdulillah terus kemudian wis lega wis entuk ganjaran. Ya itu entuk bener tapi enggak salah sih. Tapi nek syukur iki aja mandek di kono begitu loh. Enggak mandek di situ. Orang syukur itu sama terbuka lap. Makna sakaro itu terbuka lapang dada nyegoro. Itu adalah karakter orang yang syukur. Ciri orang syukur. Kebalikannya syukur itu kafir. Bapak Ibu, ingkang bebagia rahimakumullah. Sekarang ini debat dan dialog mengenai kafir itu juga cukup rentan. Sampai orang yang jelas kita mengatakan kafir itu kan diperuntukkan untuk kita, keyakinan kita. Tapi bukan berarti kita menghilangkan kecintaannya dengan saudara kita yang lain, mungkin Kristen, mungkin Hindu, mungkin Buddha, atau suku-suku bangsa, tidak dimaksudkan ke sana. Tapi faktanya kan juga banyak yang sakit hati, begitu ngatain lagi. Ya. Tapi sebenarnya di Quran sendiri pada saat menguraikan tentang kafir, itu juga tidak pernah menuduh subjektivitas Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, tidak. Quran itu menyebut kafir bisa jadi diri kita. Quran menyebut. Wala in kafartum ina adzabi lasadid. Kemudian di ayat 6-nya Baqarah 7 8 9 itu kan karakter tentang kekafiran di situ. Sumum wadlas tutupane sumum bukmun umun fahum layar jiun kan gitu. Jadi orang kafir itu sumum bisu tuli
buta, ora krungu, ora mikir, sehingga enggak kembali. Itu kafir. Jadi kafir bisa jadi kita. Maka jangan jadikan pemimpin orang kafir ataupun orang Islam sendiri. Nek edekne itu mbegegek, dekne dikei usulan maju nesune, dikritik maju ngamuke, ya enggak mungkin jadi pemimpin toh. Nggih. Ala yen ngene, mosok mbok pilih. Oh, tapi saiki wong sing penting duwite pira ya. Pemilu sing penting lah ngekeki pira. Kok calon A ngekeki pira? 20, sing kok B pira? 20, sing C 50, ya wis sing C wae kan gitu. Ya yang paling mudah itu. Memang demokrasi kita demokrasi semu ya seperti ini jadinya gitu. Yang jadi pemimpin bukan bukan menunjuk sebagai yang terbaik, tapi siapa yang paling punya uang kan gitu. Itu kan penyusupannya kan sangat mudah. Kembali. Jadi saat kita mau maknai syukur itu akan luar biasa. Ciri orang syukur akan berkembang. Terus terang kami dari pondok pesantren di Jawa Timur, pondoknya Pomosda, Pondok Modern Sumber Daya Atakwa, Pomosda. Beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2013 ke sana, saya sering dibully, teman-teman dari pondok, katakanlah demikian. Saat kita merombak model kurikulum, sampai mereka datang ke pondok ingin melihat kitab apa cik diulang, sulam cik diulang pora. Katakanlah demikian, sulam sufi nasik diulang nepora, kemudian hikam diulang di endak. Itu akhirnya mereka datang melihat itu. Setelah Madin atau Madrasah Diniyah, kurikulumnya saya masukkan tentang pertanian, tentang perkebunan. Saya masukkan tentang administrasi perkantoran, sistem keuangan. Itu saya masukkan menjadi bagian sebuah skill yang untuk dimiliki oleh santri. Oh, kita mendapat bully banyak tentang pertanian, tentang perkebunan, peternakan, perikanan dulu. Tapi sekarang memang alhamdulillah, apalagi pada saat pandemi sangat terasa, maka di pondok kami yang paling tidak goyah. Ketepatan semua santri yang dimakan adalah organik, semuanya sehat, baik beras, sayur, semuanya sehat. Dan kita salah satu pondok pesantren yang enggak ada kasus satupun tentang corona. Ini karena semuanya dimakan organik, ternyata kan memiliki pengaruh. Setelah itu teman-teman dari pondok, bener awakmu, Gus, bener awakmu iki. Ngopo? Iya, mboso nek pandemi kroso. Dan kita satu satunya pondok yang ekspor 3 komoditi. Kita sudah ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Korea, ke Taiwan. Dan kita mengirim pelajar ke Taiwan. Pangapunten, saat ada penawaran belajar ke Kairo, santri malah saya kirim ke Taiwan untuk belajar tentang sains dan teknologi, tentang pertanian, peternakan. Karena secara sains, Taiwan, Cina Taipei dan Cina itu, dan kedokteran itu kita kirim ke Cina. Kita enggak kan ada hadisnya kalau kita memang dihubung-hubungkan ya. Kita kirim ke sana. Saya suruh, kemana Pak Yai? Ke Kairo ada penawaran juga atau ke sini? Taiwan baik. Kok mboten teng Kairo, Pak Yai? Kairo wingku sing diulangne ya padha karo sing ning pondok. Haram halal surga neraka padha. Mun nek kono kowe entuk ijazah, ngono tok bedane entuk ijazah Kairo. Tapi enggak nambah sayenmu. Pangapunten. Sampai kita juga dibel teman yang di Kairo. Saya punya emas di Kairo. Gitu. Dik, mbok dikirim gonmu iku mosok gak enek. Aku tak kirim di Amerika. Zaguyan gitu. Iki 10 tak kirim di Taiwan. Buat dikirim di Kairo. B
biaya siswa disangoni enggak. Engko nek wis mentok tak kirim rono. Pangapunten. Setelah kita melihat kurikulum ini kan podo karo sing dolang nek pondok. Tentang syariat, tentang sulam sufina. Kasih itu ya tentang al-um. Al-mukin bin Abdulal dan seterusnya itu kan sudah diajarkan di pondok gitu. Tapi kan kayak untuk ijazah, mungkin kalau bisa kita juga membangun, bukan membiasakan, bukan membenarkan kebiasaan, tapi bagaimana kita membiasakan kebenaran. Itu pangapunten ya Mas, nenek ini santri banyak saya kirim ke, kita ambil di IPB, di ITB, kita yang berkaitan dengan beasiswa kita malah ambil yang di umum pangapunten. Ya wis nek ngono. Ngene lho Mas. Wong untuk sing iso agama kan iso akeh banget. Kaya di pondok kuwi nanti bingung nolak guru agama sing wakeh sarjana SAG karo MAG wis kakeyan. Gak duwe sarjana sains. Jadi sepurone nek sarjana sing agama wis akeh tapi gak banyak dampak terhadap perkembangan pondok. Nek ngumpul mung dalil tok malah bingung. Iki tak kirim ikune sains. Itu aja kita matur ke beliau. Tapi bukan berarti skeptis ya, bukan. Ya, ada yang saya jenengan ki liberal lagi, jenengan ki liberal ide. Saya begitu kan? Kemudian saya jawab, Allah tuh maha liberal. Kok Allah maha liberal? Gimana sih? Allah itu manusia hidup di bumi itu dikasih pilihan. Arepe dadi wong iman karepmu, dadi ora iman karepmu, dadi perusak karepmu, bahkan dadi rampok lho karo Gusti Allah diumbar. Kan gitu. Sing kacau bingung lah awake dhewe. Gusti Allah itu lho. Wong nyatane saya katakan Allah itu liberal iki hanya untuk mikir ngaco pikiran ya. Mboten apa-apa nggih. Ya. Nah, ngene lho. Nek Allah tuh enggak liberal, Mas, saya ngomong ke Mas, ya Mas, Mas. Putranya Pak Di begitu. Ini loh Mas, kalau Allah tuh gak liberal, kita tuh orang iman kan, jenengan percaya kita orang iman. Walaupun agamanya Islam, jenengan kan kok bapak ibu. Nah iman itu gak kok ini bapak ibu, murni jenengan milih. Itu. Nah kok bapak ibu jenengan duduk iman, tapi Islam. Kemudian, pada saat itu, apa contohnya liberal? Saat kemarau panjang, kemudian udan, kita membutuhkan hujan untuk mengairi, nelesi, memberi minum ke tanaman. Kuwi mbuh Kristen, po Islam, po Hindu, po Buddha, kuwi udane ya padha. Gini apa mboten? Kadang jenengan sing nggone Kristen diudani jenengan malah jek urung udan. Gini apa mboten? Apa jenengan pe protes? Lah wong Kristen kok etika udan ki pitoh ya Allah jenengan ki piye sing iman iku kula kan ngono ya